Jadi nanti mana bekas perpustakaan dulu. Oh. Ya. Jadi perpustakaan kemudian kita ubah jadi semacam puskon. Dan rencana ke depan pun itu masih masih bagian daripada perpustakaan. Ya, jadi masih bagian dari perpustakaan. Jadi kita punya dua lantai. Ini ada sekitar 8 zona, Pak. Sejak prakemerdekaan nanti ke kemerdekaan Undang-Undang Dasar 45 nanti sampai ke perubahan Undang-Undang 45. Ini yang di lantai ini, Pak. Ini lantai 5. Kemudian di lantai 6 khusus MK, Pak. Oh. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu di berada di prakemerdekaan. Di prakemerdekaan. Jadi ini ada semacam proyeksi maupun image ini. Jadi sebenarnya ada sensor. Iya. Ada sensor itu apa? Ini nyala dan ini baru yang di depan kita terbuka loh, bisa dibaca. Oh. Ya, dan kita setelah mundur, yang sensor hilang baru layar akan muncul, Pak. Muncul kembali. Yang dimunculkan oleh layar itu informasi yang ada di belakang. Iya. Ini perjalanan sejarah tentang jadi tanggal sejarah mungkin tidak asing lagi karena banyak. Jadi gambar garis besar, Pak, ya. Ini terkait dengan nanti pergerakan nasional ini di panel.